Today is a big day. Yeah. It's a Luna. Bismillah. Mau launching. First single. Right, the rock and roll. Yay, karena masih pandemi jadi launchingnya masih lewat Zoom. Kita setting seperti ini di rumah. Look behind the scene. Temanya biru. Jangan lupa dengerin selalu Metsaluna in situ. Ini Mimi udah bikinin postcard, stiker, and wall decor. Success! Dari dia bikin artwork kayak video gitu sama temen gue, terus gue ngeliat dari temen gue, terus pas banget sama warna-warna yang dia mainin tuh persis sama gue, apa yang gue bayangin sebagai lagu itu. Jadi ya kayak gue serahin ke dia aja, karena I know that she does a good job. Karena yang aku dengar dari beberapa musisi, kalau orang bisa associate music and color gitu, itu gak semua musisi bisa melakukan itu. Oh ya. Yeah, it's a good sign. Congrats, Kak. Thanks. You're great. How you feel? Say it to me. Good. Yeah, good. How you feel, Metsaluna punya single in situ? I'm not sure. Yeah. Enggak nemuin. Seneng? Kamu seneng nggak? How seneng? Seneng? Yeah. Can Metsaluna become an idol? Like BTS now? Thanks. Thanks. Lala, gimana kakak tercintanya menjadi musisi sekarang? So cool. Iya, ya Lala. Terus, apa pendapat kamu lagunya kakak? Keren, keren banget. I would listen to it even if she wasn't my sister. Oh, thank you, Lala. Terus kalau menurut kamu cocoknya lagu kakak tuh pas ngapain dengernya tuh yang, oh my god, nih lagu ini tuh keren banget kalau dengerin lagi sambil mau tidur. Jadi yang relaxing gitu. Ya relaxing, ya udah berarti lagu yang kakak jadi lalebay kamu ya. Congrats kak, I will listen to it every day. Ma, what's your opinion about Metsaluna's song and Metsaluna become a musician now, like an musician, artist? Musician, not musician. Okay, sorry. So, what's your opinion? It says with an S, but you're supposed to say it with a Z. Okay, answer my question, please. I think it is good of Metsaluna's song, and I think Metsaluna's gonna be the best musician ever. Oh, thank you! Oh, God, look at him! Like Metsaluna will be an idol too, Ma? Ma, Metsaluna will be an idol? Ma, Metsaluna will be an idol? Yeah. Aww. Love you, Ma. Prepare mau Zoom, virtual Zoom, conference. Pepe, apa kabar? Pers. Panas. Iya, panas banget. Masih kelihatan ya? Perut aku. Terima kasih sekali lagi atas waktunya kepada rekan-rekan media.
Mas Bintin juga, teman-teman Sony Music juga yang sudah spend waktunya untuk membuat rangkaian acara ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di peluncuran single perdana dari Meza Luna atau panggilannya Mez, yang berjudul In Situ, yang kami rilis melalui label Southeast Asia atau Asia Tenggara kami yang bernama Off Mute, yang baru-baru ini kami luncurkan. Yeah. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Off Mute, Off Mute itu adalah label yang merupakan sub atau dibilang sub label di bawah naungan Sony Music Entertainment yang diinisiasi oleh 6 negara di Asia Tenggara. Ada negara Indonesia yang menginisiasi, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Debbie ini jadi sutradara dari debut video musiknya Mes In Situ. Mungkin Debbie bisa share juga ke kita semua, kira-kira gimana nih menjawantahkan gagasan-gagasan Mes yang sangat-sangat tadi musikal dan visualnya, daya visualnya juga kuat ya. Tadi ini mungkin kalau teman-teman perlu tahu, Mes ini dia punya semacam visualisasi dari musik yang sangat-sangat kuat. Jadi setiap ngelihat musik atau dengar musik gitu, punya bayangan akan warna-warna gitu. Dan katanya Debbie salah satu yang bisa merepresentasikan itu ke bentuk video gitu ya, audio visual gitu. Mungkin gimana, Deb, proses itu? Menarik banget. Jadi awalnya aku juga kayak pas pertama kali dengerin lagunya Mes yang In Situ ini. Ini juga aku baru tahu banget kalau Mes pun punya mungkin kurang lebih sama kayak aku. Jadi pas aku dengerin lagunya In Situ itu, kalau di aku bayangan aku tuh warnanya rada agak maroon ungu, terus ada sedikit warna hijau nih kalau di aku. Aja kita ngobrol lebih jauh kepada Mes. Halo Mes. Gimana, deg-degan? Ini pertama kali ya diperkenalkan sebagai penyanyi ya. Gimana rasanya, Mes? Nervous, tapi ya, it goes. Oke. Okay. Mes mulai sekali ingin berdikari, memisahkan nama ayah Anda demi menemu kemurnian karya. Yakin bisa untuk pisah dari bokap, walaupun emang he is my father, and he's always gonna be my father. He's always gonna be there as like beside me, but I'm sure that bisa terpisah dari hal itu. Kan dunia permusikan ini baru aku masuk banget baru sekarang ini, dan sebenarnya ini bukan dari jalan yang aku pilih dari awal. Jadi kayaknya emang beneran ini jalan Tuhan banget dikasih jalan untuk dalam musik ini, karena sebenarnya aku ngambil kuliahnya politik dan antropologi dan pengen menerapkan itu ke Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Semoga dari karir musik aku ini, aku bisa menerapkan hal itu juga dan bisa mengubah Indonesia menjadi yang lebih baik. Semoga bisa sukses, jadi biar bisa tercapai dalam hal itu. Yeah. Pasti ada selanjutnya karena udah disiapin beberapa dan udah siap untuk launch banyak lagu yang akhirnya ntar akan jadi EP. Dan untuk kebayang mau kayak gimananya sih, kalau aku sendiri pribadi pengen menjadi sosok orang yang bisa merepresent generasi aku sendiri dan ya lift everyone up with my music aja. Dan ini tentang keputusasaan terhadap seseorang dan pokoknya hal negatif deh, dan yang aku pengen sampaikan itu bahwa dari hal negatif yang ada di hidup kita, kita bisa ubah menjadi hal positif, yaitu mungkin membuat karya dari kesedihan kita sendiri jadi menjadi something positive. Mungkin, secara langsung enggak, tapi secara gue dari kecil, dari masa kecil gue selalu ngeliatin bokap bermusik dan segalanya, ya itu campur tangannya dari situ doang, tapi dengan secara langsung membuat musik gue sendiri, dia enggak ada bantu sama sekali, tapi saat gue baru jadi, baru dia gue kasih tahu, aku kasih tahu, lalu dia, beliau, ngasih opini sendiri gitu, tapi Okay, Mr. Song. Yeah. So I think I know the Mas. I think almost 5 years. Very unique voice. When I heard first time, when I heard a song at home, I said, "You gotta be an international global singer."
Congratulations, Ezra. Yeah. Thank you. Thank you. Great song. I love that one. Thank you. I like you. Take the string, but wait for it. Yeah. Kiss me, Luna, first. Makasih semuanya yang udah sempatkan waktunya untuk datang dan untuk tanya-tanya pertanyaan. I'm very grateful dan semoga semuanya bakal suka sama lagunya karena ini beneran hard work yang kerasa banget dalam dengerin lagunya. Jadi semoga dikasih energi yang sama sama aku bikin proses lagunya ini. Terima kasih semuanya. Lagunya, Mas. Teman-teman media mungkin sebelum kita pisah bisa nyalain dulu kameranya. Kita akan berfoto bersama sebagai tanda nih, saksi sejarah juga ya. Lagu pertama, Mas. Silakan teman-teman media. Wah, pertama nih. Hitung ya. Oke, saya Sidul Alpito sebagai moderator dari Jepang Fans ini pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu, sehat selalu untuk kita semua, bye bye. Amin, bye, peace. Aku mau tidur. Thank you. Terima kasih semua ya, saya izin leave dulu ya, lanjut kerja lagi. Terima kasih. Oh, you did. Come and say. Congratulations. Hi. Surprisein kakak, teman-temannya datang. Udah antigen semua ya? Udah di depan. Terima kasih ya.
Semua tiang listrik, semua. Hi Mau. Ayo, silakan masuk bioskop. Ini cocok banget kan? Soalnya meme yang ini. Gak banget. Ini mau dimatiin enggak? Hah? Iya, mau dimatiin. Oke. Are you ready? Oh ya. Dira, gimana temennya? So good, Mas Ayu did so great. You look so good in everything. Ah, thank you. And I love the concept. Me, you. Indi. Dia gak pernah cerita ya, Indi. Dia gak pernah cerita ya. I can't look in the camera, dude. I'll look at you, Mas. Okay. I can't look at the camera. Yeah, I think you should try acting. I really felt the character you were going for. Asik, yeah. Indi, dengerin terus setiap hari ya, Indi. Yeah, I'll tell all my family to listen to it. Asa dan Naila. Yeah. Habis tadi kayak Asa kayak malu gitu. Asa kasih tahu dong, Kamu udah minta tanda tangan? Iya, nanti dari di postcardnya ya. Oke, okay, nanti di postcard sekalian address-nya. Kakak, itu respon. Gimana Nat menurut kamu? Bagus banget. It's so good, Mas. I'm so proud of you. Udah cukup. Kecil banget, seip.